Nah, untuk ikannya kita balik dulu ya. Bagus hasilnya ya, enggak lengket di wajan. Dan ini ya teman-teman ya, masakanku tadi ya. Ini sayur, sayur sawi ini ya. Cuma tak tumis doang. Bumbunya bawang putih ya. Ini udang ya. Itu ayam sama jamur. Ini kari sisa semalam ya teman-teman ya. Dan ini ikan yang barusan digoreng. Dan sini ada supnya. Ini sup bola-bola ikan sama pelopo ya. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Hari ini Taiwan sore ya teman-teman ya. Sore jam 4:30. Karena nanti bosku sepulang dari kantor mau ke sini ya. Mau ngasih buah dan sekalian mau makan. Untuk itu aku sudah ngelolon ya teman-teman ya. Ini jam 4:30, aku cepat-cepat mau masak. Dan masak apa saja, tonton terus videoku ya. Hari ini aku mau masak ayam ya, tak campur sama jamur, tapi tak bumbu Indonesia ya teman-teman ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Masukkan minyak ya teman-teman ya, sedikit saja. Dan setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan ya dimasukkan dan diaduk sebentar ya. Untuk sisanya bumbu yang dilaya ini nanti mau aku kasih air ya teman-teman ya. Dan airnya juga secukupnya ya. Setelah itu masukkan lagi ke wajan. Dan ini akan aku tambahkan garam 1 sendok teh, micin 1 sendok teh, dan gula 1 sendok makan ya teman-teman ya. Setelah itu diaduk sampai rata. Ini mau tak colok rainbow ya teman-teman ya, biar tambah sedap. Dan jangan lupa kecap manis ABC. Pokoknya andalan masak ya, kecap manis ABC. Nih, nggak ketinggalan kalau masak daging ya.
dan biar cepat empuk, tak tutup dulu ya. Siap. Siap. Bisa cekolah. Nah, aku cekolah dulu ya. Cekolah. Cekolah, pingsan nak lah. Ini tiba. Apa nak? Masak dipantau sama Mbah Kung. Itu baru bangun tidur ya teman-teman ya. Langsung melihat aku masak apa. Ayam kecapnya sudah matang ya. Ayam kecap bumbu Indonesia, karena tak kasih miri ya. Selanjutnya aku mau goreng ikan ya teman-teman ya. Ini sudah tak cuci bersih, sudah tak kasih garam dan tak kasih sedikit tiko oven ya, biar nggak lengket di wajan. Seperti biasa, panaskan wajan, kasih jahe ya, biar nggak amis. Dan tutup lagi biar matang ya teman-teman ya baliknya. Nah untuk ikannya kita balik dulu ya. Bagus hasilnya ya, nggak lengket di wajan. Dan tunggu sampai sebelahnya itu kuning seperti ini, baru diangkat ya teman-teman ya. Ikannya juga siap untuk dihidangkan. Seperti biasa, panaskan kompor dulu ya teman-teman ya, karena ini habis dicuci ini, biar airnya hilang dulu ya. Masukkan minyak ya teman-teman ya. Untuk bumbunya simpel banget ya, jahe sama bawang putih. Thank you.
udangnya ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya, dan sudah aku buang kotorannya. Nih, langsung masukkan kasih sedikit air ya. Kasih sedikit arak putih ya. Ini kalian boleh skip jika nggak suka, tapi ini yang makan majikan ya, kasih ya. Setengah sendok teh garam, micin setengah sendok teh ya. Dan kita tutup dulu biar dalamnya matang ya. Dan jangan lupa diaduk ya teman-teman ya, biar matangnya itu rata. Nah, ini udangnya sudah bisa untuk dihidangkan ya. Siap untuk dihidangkan ya teman-teman ya. Dan ini ya teman-teman ya, masakanku tadi ya. Ini sayur, sayur sawi ini ya. Cuma tak tumis doang. Bumbunya bawang putih ya. Ini udang ya. Itu ayam sama jamur. Ini kari sisa semalam ya teman-teman ya. Dan ini ikan yang barusan digoreng. Dan sini ada supnya. Ini sup bola-bola ikan sama pelobo ya. Dan kita tunggu sampai Pak Bos datang ya teman-teman ya. Ya begitulah ya teman-teman ya, aktivitasku sore ini masak simpel buat majikan ya, karena cuma satu orang yang datang, makanya masaknya simpel banget. Satu sayur, satu udang, satu goreng ikan, satu ayam campur jamur, sama sayur kari sisa semalam ya. Dan selanjutnya ini aku mau beres-beres karena berantakan ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah. Thank you.